warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2021 di kampus Universitas Pancasila. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz, Ketua Umum UKM Bola KMUP, unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi tim sepak bola dan tim futsal Universitas Pancasila. Ketahui lebih jauh tentang kami, seperti apa kegiatan sampai acara yang kami miliki. Selamat menyaksikan. Halo mahasiswa baru angkatan 2021, kami dari UKM Bola KMUP, izin memperkenalkan diri ya. Kami UKM yang bergerak pada bidang minat dan bakat, yaitu olahraga, khususnya sepak bola dan futsal tingkat universitas. Kami adalah salah satu dari banyaknya UKM yang mewakili Universitas Pancasila dalam meningkatkan prestasi mahasiswa melalui bidang minat dan bakat. Berikut prestasi UKM Bola pada 5 tahun terakhir. Tentu saja, hasil tersebut tidak terlepas dari proses panjang tim sepak bola dan tim futsal dalam melakukan berbagai kegiatan rutin. Seperti apa saja kegiatan yang kami laksanakan? Simak baik-baik ya! Latihan rutin merupakan latihan sepak bola dan futsal yang dilaksanakan 2-3 hari dalam seminggu. Tim sepak bola dilatih pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu di lapangan sepak bola Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan tim futsal berlatih pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di Gedung Serbaguna atau lapangan Fakultas Hukum. Latihan ini didampingi langsung dengan pelatih berlisensi ya. Kampus Super League dan Liga Mahasiswa Futsal merupakan kompetisi utama yang dilakoni tim dalam mengharumkan nama baik Universitas Pancasila. Di balik kesuksesan kegiatan UKM, turnamen dan kompetisi yang dilaksanakan oleh tim, ada badan pengurus harian yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan seluruh kegiatan maupun acara. Badan pengurus harian adalah organisasi yang menjalankan roda kepengurusan, administrasi, sampai kaderisasi. Tidak terasa sudah sampai di akhir video ya. Salam kenal para mahasiswa baru angkatan 2021. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami agar tidak tertinggal info mengenai UKM Bola ya. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2021. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih.